Tapi emang ini ya apa namanya, terkuah hati Mas Dian sendiri untuk menjual itu, untuk membantu. Gue dari waktu awal Februari, gue sempat ngebagi-bagi 4 box masker yang sempat ada di persediaan di rumah gue gitu. Ya, tunggu dulu. Sempat ngebagi awal Februari. Cuman waktu itu sempat ada yang akhirnya menyalahgunakan kan. Datangnya orang-orang teman-temannya lagi, jadi kayak dikirim gitu loh. Akhirnya gue pikir intinya adalah yang lebih baik adalah bagaimana kita menjual tapi dengan harga yang murah, di bawah pasaran banget. Kita belinya 350.000, isi 50, satunya 7.000 kan. Tadinya 6.000 tuh waktu yang 3 minggu sebelumnya. Malah per hari ini katanya udah naik lagi, satu box 400.000. Jualinnya kemana sih, Papi? Ke orang-orang aja, di kantor gue, di White Asin sama di Menteng pada datang gitu. Tapi ada yang bilang sikap Papi ini juga sama juga ikut kontribusi membantu pemerintah dalam... Enggak, kalau gue sih nggak ada itu, cuman emang kebetulan tadinya gara-gara kan awalnya gue punya usaha. Stok masker emang ada kan buat karyawan, buat juga buat di tempat-tempat kerja juga. Jadi intinya adalah awalnya kan gue ngebagi yang cuman dari berapa stok tahunan itu, akhirnya gue bagi-bagi 4 box itu, jadi isinya 200 lembar lah. Nah setelah itu gue gak bisa bagi-bagi gratis lagi karena pada saat itu banyak yang disalahgunakan, jadi akhirnya, dan gue juga kaget, masker tiba-tiba harganya melonjak tinggi kan, jadi 300 ribuan, terakhir 350.000 nih minggu lalu nih. 350.000 berarti kalau dihitung per piece-nya 7.000, padahal dulu tuh normalnya tuh cuma satu box 20.000. Tapi salamnya kan gak sih? Maksudnya kan kalau di luar negeri kayak di China kemarin pada saat terjadi seperti ini, mereka malah membagikan masker secara gratis, tapi kalau kita malah menaikkan masker. Ya makanya justru itu gitu kan, kalau gue kan juga ibaratnya menjual dengan harga murah. Kenapa menjual? Karena biar orang-orang itu dia memanfaatkan. Emang orang yang datang tuh butuh buat beli gitu loh. Tapi dibatasin maksimal 2. Tapi mengenai artis luar negeri yang ikut membantu pemerintah sana, ya, kan seperti apa sih tanggapannya? Bagus lah, bagus. Intinya bagus. Apalagi di Korea itu kan korbannya udah banyak banget, dan intinya adalah sekarang begini deh. Intinya mendingan kita melakukan sesuatu daripada kita cuma berkoar-koar doang, nyalain orang kanan kiri, tapi sementara yang berkoar-koar itu tidak melakukan apa-apa juga. Oke. Ini banyak ngajak netizen, para artis juga, Pi? Enggak sih, nggak ngajak-ngajak, udah sendiri-sendiri aja. Pi, ini gitu. Banyak netizen loh, Pi, yang nyindir juga kan, sempat ada YouTuber dan juga artis yang bongkar ATM, katanya untuk membantu pemerintahnya juga susah. Ini masih tersindirkah dan bagaimana tanggapan? Nggak mampu sih, nggak. Biasa-biasa aja. Nggak berasa tersindir ya, Pi? Enggak, karena gue udah melakukan hal yang benar sih. Oh, nggak nanggepin gitu? Nggak nanggepin juga. Emang gue liat nanggepin, gue malah denger daripada lo pada. Oke, makasih. Untuk masker ini bakal terus? Perkemarin sore abis, cuman hari ini gue tanya-tanya naik harganya ke 400.000. Nah itu gimana jadinya? Yang ada gue lagi ngobrolin lagi. Apa masih bakal datang ke pemasoknya atau gimana mungkin untuk? Iya mungkin cari itu. Karena ini kan ini masih dari bukan dari distributor tapi dari pasar pramuka ya. Berarti bakal rencana bakal pabrik ya pakai? Iya, nanti coba aja. Tapi tanggapan mengenai Mekah jadi sepi banget nih pun? Ya sebenarnya kan sekarang ini worldwide ya, jadi mendunia ya, jadi dalam arti kata efek yang ada dari coronavirus ini adalah udah mendunia, dan sampai yang terakhir gue dengar malah di Las Vegas itu udah MGM Resort 13 hotelnya dia mensuspend kegiatannya, udah tutup, temporary close. Dan teman gue kan ada klien, teman partner bisnis gue buka restoran di Las Vegas, itu hotelnya tutup, 13 hotel dari di bawah MGM Resort. Terus di LA County per kemarin restoran udah cuman buat to go doang, buat makanan dibawa pulang, nggak boleh masuk ke dalam di LA County. Terus di Malaysia kan dengar-dengar per 18 Maret ini lockdown, dan ibaratnya karena memang Malaysia kan spread penyebarannya kan udah banyak banget kan, meningkat banyak banget. Dan kalau Indonesia ini kan sampai sekarang kan masih pemerintah masih mengkampanyekan yang namanya social distancing, dan itu aja dulu kita ikutin apa kata pemerintah. Kan Korea pun juga kemarin melakukan hal itu, dia tidak melockdown negaranya, tapi dia bisa membuktikan bahwa penyebarannya tidak melebar. Tapi kan Mekah ini sepi kan artinya fenomena besar, bisa dibilang teguran juga gak sih? Ya, enggak lah, kita jangan kaitan dengan apapun, maksudnya ibaratnya intinya adalah ini bagaimana kebijakan tiap negara untuk supaya penyebarannya gak meluas gitu aja. Tiap negara punya kebijakan berbeda-beda, kita harus menghargai pemimpin kita gitu. Oke, okay. Thank you.